Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi membesuk AU, korban penganiayaan siswi di Rumah Sakit Promedika siang tadi. Kedatangan Menteri disambut oleh dokter rumah sakit didampingi Sekda Pemprov Kalimantan Barat. Didampingi Sekda Pemprov Kalimantan Barat serta Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, kedatangan Mendikbud Muhajir Effendi disambut oleh dokter rumah sakit Promedika menuju kamar tempat AU dirawat. Menurut Mendikbud, kondisi AU sudah membaik, terbukti dapat menjawab pertanyaan dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Mendikbud juga mengatakan saat ini kasus penganiayaan AU telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Serahkanlah urusannya dengan pihak yang berwajib dalam ini pihak kepolisian.